Allah akan menipu kepada syariatnya. Maka tunjukkan mereka itu dan tangkapkan mereka itu dan berkata mereka itu berbuat dahi di dalam kaya daripada barang yang pada kau. Maka bahasanya kami berkata daripada barang yang kau kata dan lebih dahi. Dan sebenarnya dalam berkata mereka itu dengan hadir alam. Alam ini hadir, maksudnya alam ini boleh bawa sendiri. Tetapi hanya sendiri yang dikata oleh mereka itu dengan kayu usulnya dan yaitu anasir yang kuat, yaitu air, tanah, angin, api, tiada sekasnya dan yang kami berkata mereka itu dengan hidang arah yaitu jangkrawala. Jadi perguruan kami di Falsafah mereka ada pegangan sendiri walaupun namanya itu dikatakan zaman Nabi Musa. Kita tahu setiap para Nabi menyeru, menyampaikan salah daripada Allah, yaitu mengesahkan Allah SWT. Jadi Nabi Musa menyeru kepada Nabi Musa ini supaya beriman kepada Allah SWT. Tetapi mereka tegak. Mereka katakan seorang apa yang bisa Nabi Musa mengatakan dia pun katakan dan ditambah lagi pada dia, maknanya dia pergi lebih daripada apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi itu adalah tak boleh diterima kerana mereka hanya menggunakan akal fikiran mereka. Memang ahli kawasan Faisal ini dia mempunyai power pemikiran yang hebat. Tapi dia tak sampai kepada apa tu disebalik segala yang ada ini ada kuasa yang maha besar dan maha agung, iaitu kuasa Allah. Mereka tak sampai sebab mereka tidak ada panduan, mereka tidak ada panduan daripada Allah SWT. Para Nabi dan Rasul dinyatakan kitab yang dinyatakan panduan, maka itulah panduan yang betul dan benar kerana ia datang daripada Allah SWT. Kemudian dalam tata pesan ini kita tahu kan syairul minum bagi iman hingga akhirnya mensyarkan dia dengan demikian itu kepada setiap kiasi yang berbola aturan. Jadi kalau ada sesuatu daripada yang itu bagi itu agam itu bukan dan saya adalah demikian suatu pun kaya daripada Allah SWT tak memerlukan dan kuasa Allah SWT. Tetapi kadang ada demikian suatu pun kaya daripada Allah SWT penting. Ada sesuatu pun terkaya daripada Allah iman tak betul dan syarat penting. Dan makin pula keadaan suatu ibu kali batal juga lah, tak betul juga lah. Sesuatu itu iaitu daripada alam yang tinggi, yang rawat pun dan semuanya itu dikatakan adalah tak betul atau merupakan betapa. Dan pada hal Allah Ta'ala itu wajib bahawa berkendak kepada mengolehkan tiap barang yang lain. Sedangkan semua makhluk selain daripada Allah memerlukan kepada Allah SWT. Maka wajib baru bagi tiap-tiap barang yang lain daripada Allah SWT. Jadi untuk hujah dalil yang nak dibawakan melawan apa yang diperkatakan oleh ahli-ahli Fasal. Kemudian wajib kalau minum aliran anda tak sirah disini karena asal lima wajib dan lima ada setahunnya dan karena asal wah maulana dan lawan asal benar wahai tadi yang kaju ilai ikul kuma siwa kuma wa alatunya ada yang kandar ke anna syaitan dan lainnya masiru kau ini wa anna yang kandar ke rumah siran kuat yang Allah Ta'ala ini kepada sahabu kasiru ذلك محال أيضا لأنه يصير من أهل المولى أن تكون مقتدرا في دار بعض الأرواح إلى
Jadi, kita yang mengatakan Adam ini tadi
boleh jadi penyelidiknya, maka tidak berubah wajahnya Allah. Sesuanya Allah tak ada sekali dengan dia oleh sesuatu. Maka kalau dikatakan itu, maka terpatahlah apa yang dikatakan oleh golongan-golongan yang dikatakan terlepas dari golongan-golongan yang sesat. Dan sungguhnya akan terdahulu bahawa manusia baik yang menjadi itu atas empat perempuan empat kumpulan, yaitu pertama ketika dia akan bawa api dan sekalian itu umpamanya memberi bekas dengan tabiatnya, yakni dengan zatnya dan fitrahnya atau fitrahnya, tidak kira ulama pada kuburnya. Yang ada daripada pembahasan ini, jadi manusia dalam persoalan ini ada empat kategori ataupun empat bahagian. Pertama, mereka yang berintikad bahawa api dan sekaliannya itu umpamanya memberi bekas dengan tabiatnya. Jadi api itu boleh membakar dengan tabiatnya, dengan nature yang dia membakar, yakni dengan zat dan firqah ini, kumpulan ini tidak khilaf. Para ulama mengatakan kalau ada orang mengatakan demikian, maka para ulama kami mengatakan dia dan yang kedua ketika dia akan bawa api dan sikir itu pisau, api dan sikir itu pisau itu umpamanya memberi bekas dia dengan kuat yang menjadikan Allah Ta'ala pada akhirnya Allah jadikan pada pisau dan api itu awal boleh membakar boleh membunuh, jadi dia memberi bekas dia dengan sadinya dan berubah persalahan ulama pada kumpulannya. Kumpulan ini para ulama kami ada persisihan dan hubungkan kumpul dan kaum yang asahnya tiada kumpul seperti barang yang diadakan oleh pada kumpulan. Jadi pandangan yang sah dari kumpulan ini tidaklah dinamakan tak dimasukkan kepada ketika kumpul. Bagaimana yang dikatakan oleh kumpulan yang berkata mereka itu dengan bahawa angka itu menjadikan dia akan segala perbuatannya yang ikhtiaria dengan kurang yang telah terjadi oleh Allah Ta'ala akan dia padanya. Jadi tidak orang yang mengatakan bisa dan hati dia mampu ataupun boleh dia bekas berikan kepada dia. Macam kata pisau, memang boleh membunuh. Tapi memang Allah bagi pada api itu power membakar. Jadi dengan sebab itu para ulama mengatakan kumpulan ini tidaklah kita hubungkan sebab dia masih lebih kaitkan pisau yang tajam itu Allah yang memberikan kuasa dia boleh membunuh. Kemudian api yang boleh membakar pun Allah yang memberikan power kepada api itu boleh membakar. Jadi itu kumpulan yang kedua yang akan tidak dibuka. Kemudian dan kumpulan yang ketiga, kumpulan yang ketiga etika dia akan bahawa tiada memberi bekas melainkan Allah Ta'ala, tetapi etika dia akan berdalil-daliman antara api dan
siasat. Jadi dia berpulang ketiga daripada bahawasanya mereka menjadikan percaya bahawa tiada memberi bekas mereka Allah Ta'ala dengan maknanya api pisau yang boleh memotong itu memang tidak memberi bekas mereka apabila dikatakan dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tetapi dia mempunyai dan tempat dia akan berlazim-laziman di antara api dan sikit besar itu bahawanya dan antara saudara bekasnya. Tempat ini dia ada dari kamir tetapi terkadang mengira membawa dia kepada kekufuran. Untuk menyembelihnya, maka Nabi
dan seorang dia ambil kambing kerana dia sebagai pemelihara kambing, maka dia ambil kambing yang bukan yang baik untuk dia berbakti. Yang seorang dia bertani, dia ambil di luar sahaja hasil pertaniannya untuk dikorban. Pada masa zaman itu tanda korban itu diterima ialah Allah datangkan api membakar korban yang diterima. Jadi korban api kibas itu yang dimakan oleh api. Ada ulama mengatakan Nabi Ismail yang disembelihkan itu digantikan dengan korban yang dibuat oleh anak Nabi Ibrahim yang dan anak dan juga ada yang mengorbankan seekor kibas. Setiap sesuatu itu hanyalah Allah yang maha berkuasa memberi bekas. Kalau Allah yang ada, maka berlaku. Kalau tidak, tak akan berlaku. Itu adalah kekumpulan yang keempat dan inilah pegangan tiga yang sah dan yang perlu kita semua terima. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita mungkin boleh dibawa kepada salah kan? Contoh sampai ke dia berubat sampai dia mengatakan kalau tak ada lah doktor itu mana aku tidak akan itu salah dari segi pegangan kepercayaan doktor ubat hanya asbab sebab-sebab tapi yang mendatangkan penyakit Allah dan Allah juga dah menyembuhkan COVID-19 yang kita sedang Allah yang datangkan dan Allah juga yang akan sembuhkan itu sebab kita sedang di Brunei kita tak ada berlaku COVID-19 mereka dikatakan diharapkan bagi desi orang perlu sembahyang setiap sembahyang ada tunggu latihan jadi pegawai-pegawai semuanya diharapkan kepada bagi desi jadi pergi atau minta bantuan kepada Allah SWT untuk menyelamatkan jangan boleh menyelamatkan dia lah. Itu kalau
sebab-sebab dia dipukul, akhirnya dibakar, dia
kita menggunakan roh. Tapi bagi kita maka manusia biasa perlu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena para nabi-nabi dan rasul memang dapat pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menyelamatkan itu apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim. Dia dikatakan Nabi Ibrahim berada di dalam kubur api yang nyala-nyala itu. Dia buat apa? Sangkut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah dia berada di dalam bilik yang berpower tinggi. Walaupun orang luar berkata